Tahukah kalian, kapal selam andalan Paman Sam bernama USS Tang? Kapal selam ini banyak menorehkan kesuksesan dalam menenggelamkan kapal musuh, termasuk dirinya sendiri. 24 Oktober 1944, kapal selam USS Tang melakukan penyergapan terhadap kapal perang milik Kekaisaran Jepang di perairan Formosa, saat sedang melakukan pelayaran menuju pertempuran di Teluk Leyte. Dalam penyergapan ini, USS Tang berhasil menenggelamkan 13 dari 16 kapal milik Kekaisaran Jepang. Namun naas, torpedo terakhir yang diluncurkan USS Tang gagal mengenai sasaran, dan malah terus bergerak ke kiri membentuk pola lingkaran, dan berakhir kembali menghantam USS Tang. Akibat torpedo tersebut, membuat USS Tang tenggelam, dan menewaskan hampir semua awak kapal. Dan sebagian awak kapal yang selamat ditangkap dan dijadikan tawanan perang oleh Kekaisaran Jepang. Kejadian serupa juga pernah dialami oleh USS Tulip pada 26 Mei 1944. Jadi, apakah torpedomu sudah berhasil mengenai sasaran? Atau malah berakhir salah sasaran?